Pasti penasaran. Kok ada nasi mawut kok sama tibul? Tinggal kita makan di bawah pohon pete sambil cari pete nanti di sawah, guys. Oke, guys. Kita sudah memasang kelosol di sana, guys, tikarnya. Sampai nekian iki proyek wis. Terlalu banyak ini. Iki pemirsa di milik Mbah Bu. Oh, jelas milik. Milik sawah. Kalau pete hak milik ini. Dari bambu ini pemirsa. Ini sengaja enggak aku apa? Ilai ini pemirsa. Buntelnya ini loh. Kerudukannya ini, bajunya ini loh. Untuk menjaga kalau ada tikus. Biar enggak dikokopi tikus. Isinya ada apa, Mbak Ibu? Isinya ada telur, ada cabe, ada bawang merah, bawang putih. Pokoknya bumbon ini pemirsa. Bumbon. Oke. Okay. Hari ini mau masak apa ini, Mbak Ibu? Ini mau bikin nasi goreng mawet tapi dari tiwul. Sama mie. Mana mie-nya? Ini. Oh, ini minyak. Oke, yuk langsung saja. Langsung saja kita. Nanti kita mencari pete kan, ya? Iya, di sawah nanti. Jadi langsung makan di sawah, di sore wet pete, Mbak Ibu. Sama menggantol pete. Oke. Kurang cukup, Mas. Ya, separuh ini. Tiga cucuk aja ya. Engko mini. Enjoy ya. Jangan lupa kita cuci, kita pun cuci, guys. Loro kurang. Loro kurang ae bungku enggak. Kita tambahkan di belakangnya kuali, guys. Untuk menyiram mie. Biar cepat umupnya. Mungkin tapi kecil. Oke, sudah umur, guys. Kita masukkan ini. Kita tutup lagi. Kita lihat dulu, guys. Kita angkat dulu. Wah, sudah matang. Sudah ini. Langsung aja diangkat ini. Iya. Sudah matang. Sudah menunggu. Cepat lagi, Bu. Iya. Dan ini? Iya. Ditaruh di depan. Langsung kita pindahkan ke depan. Untuk mengguyur mie. Bentar lagi. Bentar lagi, Bu. Ya, menu-menu dong. Ini spin ini ya. Ya. Jadi minyak enggak kita godok ya, Bang, di sana. Cuma kita siram saja sini. Balap enak. Ya, 5 menit. Nah, ini
bumbu-bumbunya pemirsa. Ada cabai, ada bawang putih, ada bawang merah. Nanti kita ulek aja. Kita putih guys. Putih. Langsung kita ulek ya guys. Kita tambahkan garam. Garam secukupnya. Tambahkan sedikit gula biar nggak sengak guys. Karena nggak dikasih kecap. Ini ya. Ya guys, ini kita kosek-kosek di sini. Kosek-kosek dulu. Empat telur ini. Empat telur. Empat telur. Kecil ya. Nah, setelah telurnya menggumpal guys. Iya, bumbunya langsung kita masukkan ke sebelahnya. Nah, kita nyiap-nyiap dulu biar enggak menggumpal. Nah, biar icin-icin. Yuk kita masukkan langsung. Nah. Apa lagi? Ini. Benar-benar lucu sih. Oke, mini. Masukkan. Ini bagus. Kayaknya ayam. Mungkin ini kurang le garme ya. Nanti kasih lagi. Kayak banyak. Pasti penasaran. Kok ada nasi mawut kok sama timbul. Kita tambahkan sedikit Royco. Ini mau habis. Cicipi dulu Mbak Ibu, bagaimana rasanya? Panas ya. Aduh Mbak Ibu sampai nangis. Ingat dulu. Bagaimana? Sudah pas oleh. Sudah pas? Iya. Mantap. Enggak kurang garam? Enggak. Sudah matang nih guys. Sebelum kita angkat, dicetak sik gini nih. Ya. Terus sini guys. Ayo duduk-duduk nih. Iya. Duduk-duduk. Nah. Biar enggak klet. Mantap. Tinggal kita makan di bawah pohon pete sambil pete. Cari pete nanti di sawah guys. Oke okay, guys. Karung isis ini. Karung isis ini sawah. Mantap kan. Godong jati guys buat makan gajang. Nah, gitu. Jadi kita sudah berada di sawahnya Mbah Ibu. Kita sudah memasang keloso di sana guys, tikarnya, dan saya mau mencari ini loh guys, pete langsung ini, bar gandol pete langsung kita makan nasi goreng mawut tiwul. Yuk, goreng, wah, yuk, ini sing dendek gue le. Sore. Yo tuwek iki. Yo sing tuwek-tuwek. Wah.
Liok. Nah. Sampe nek kayaane iki Bro ya wis. Wis. Terlalu banyak ini. Beli berapa? Ya, beli udah mahal ini. Masih muda ini, guys. Kemungkinan 1 sampai 2 minggu ini. Ya, habis anu le. Sasi Oktober ini loh, masih kecil nih. Masih kecil seperti apa, Mas? Masih kecil. Masih muda. Kita oncei, guys, petenya. Untuk lalap. Untuk lalap. Tapi lek enom malah piye, Mbak Ibu? Enak malah enggak? Ya, legi. Enak. Tapi ya ora kroso ciri-ciri. Bentar lagi nih, guys. Masih banyak banget. 20 hari lagi nih. Nah, iki ajange khas nggone Bu Yuni nih, pemirsa. Daun jati. Jati. Di sini jarang jati, guys. Yeah. Tapi kebetulan di sawah Mbak Ibu ada beberapa pohon jati yang masih kecil. Jadi kita pergunakan untuk ajang. Yuk, ayo. Adit, mam ndak iku, Mbak Ibu? Enggak. Ya wes sak ora Mbak Ibu aja. Enggak pakai ceplusan, Mbak Ibu. Lombok ini morat-marit nang ngisor. Ah, aku enggak pakai ceplus. Aku pakai peti aja. Sudah pedas ini. Yuk kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, Mbak Ibu, coba rasanya? Tambah mantap. Mantap, Mbak Ibu. Wala pete. Karo pete. Wah, semilir anginnya di sawah. Di sawah, guys. Dan mantap. Kita langsung makan ini di bawah pohon pete, guys. Sangat kenyang. Iya, kue kayak kembang nih, guys. Nah, kue kembang nih. Ini kalau kayak pentil. Bentar lagi nih, guys. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Ini es kopi white. Petenya bentar lagi nih, guys. Apa? Wah. Mam dewe ya. Kalapannya Lombok. Satu-satu lauk pauknya. Enggak toh? Ih, mengenyek anggita nih. Mengenyek karo nasi tiwul mawut. Mawut. Lek maku mawut iki morat mari lho, pemirsa. Nah, Adit langsung milik. Oh iya. Langsung milik. Ada telure. Nah, lala peti deh. Seneng peti langsung, guys. Ini pemirsa mesti milik, Mbak Ibu. Oh, jelas milik. Nggak milik sawah. Kalau peti nggak milik yang ini. Mantap. Mantap, pemirsa, mantap. Jadi, lihat di sini. Siapa leh yang mengirimi salam sama Mbak Ibu? Terima kasih semuanya yang sudah mengirimi salam ke Mbak Ibu. Ya, aku terima. Waalaikumsalam semuanya. Beserta yang sudah mendoakan keluargaku, semoga sampean juga semoga diberikan yang terbaik. Amin. Dimanapun Anda berada. Amin. Amin. Pokoknya tetap jumpa dengan Mbah Ibu. Pokoknya terus tonton terus channel Mbah Ibu di YouTube maupun di Facebook ya, guys. Nah, karena makannya sudah selesai, guys. Saatnya kita pamit undur diri. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Ada menu kayak mau cek film, guys. Yeah.